機動戦士ガンダム。Hello guys, kembali lagi di channel Para Game 80. Ya, kalian pecinta Gundam pasti tidak asing dengan serial anime mobile suit Gundam Iron Blood Orphans. Dan sekarang hadir menjadi sebuah game mobile dengan judul yang sama dan mengambil genre turn-based RPG guys, dimana pastinya diusung oleh Bandai Namco. Wow, mantap nih guys. Ya apalagi seperti saya yang ngikutin banget serial anime ini, ya greget gimana gitu rasanya ya. Untuk servernya sendiri, game ini baru hadir di server Jepang guys. Ya, tanpa panjang lebar, ayo kita tes gimana gameplaynya. Dan ini kita masuk di settingannya dulu ya. Jadi ini masih full bahasa Jepang. Kemudian ini settingan grafis umumnya mungkin ya guys ya. Di bawahnya, dan yang saya ngerti cuma di FPS-nya aja nih. FPS 60. Kemudian yang di bawahnya ini mungkin sejenis shadow atau kualitas gambar lainnya ya guys ya. Jadi di on-kan aja. Ini apakah? Ini kita centang aja deh. Sip, voice-nya atau sound-nya. Oke, jadi settingan untuk grafisnya itu simple guys. Sip, kita lanjut masuk ke permainannya ya. Oke, ini prolognya dan full bahasa Jepang ya. Jadi harapannya sih ini bakal rilis di server global ya guys ya. Oke, ini animenya banget ya guys ya. Jadi langsung diambil dari versi animenya nih guys. Oke, keren-keren. Jadi kemungkinan besar memang ceritanya ya tidak jauh-jauh dari versi animenya ya guys ya. Ya seperti ini muncul Barbatosnya guys. Oke. Astaga, keren-keren. Ah, langsung di gameplaynya guys. Oke. Ya. Sip, langsung. Oke, kita hit. Wah, asik. Ih, bunyi hentakan besinya itu ya guys ya. Saya jadi ingat gameplay di Xenogear nih guys, yang soundnya tuh mirip banget nih. Oke, apa ini? Dan kita skill yang lain. Oke. Sip. Keren. Untuk animasi gameplaynya tuh keren ya guys ya. Oke. Dan langsung nyambung ke animenya ya. Oke. Nah ini untuk tampilan home-nya. Jadi di sini ada mail-nya. Kemudian di sini ada menu story, quest, gacha. Ini gasa namanya guys. Oke. Oh di sini ada banner-bannernya. Jadi ini ada banner SSR untuk Barbatos ya. Jadi ada dua jenis banner ya, banner untuk Gundam sama banner untuk karakternya. Entah, beda pilot, beda Gundam bisa ya. Sip. Dan sekarang kita coba untuk ngegacha banner paling atas ya. Kita tes. Untuk gacha langsung 10 kali. Sip, hajar. Oke, dapat apakah? Kita skip aja. Asik, ada dapat SSR ya mungkin ya. Oke, dapat apakah ini? SSR guys, asik. Wah, dapat lagi kah? Oke. Ini SSR yang kaptennya itu ya. Saya lupa apa namanya, banyak sekali jenis Gundamnya nih guys. Bahasa Jepang lagi. Asik, dapat dua guys. Mantap. Sip. Keren. Oke, di sini jadi kita ada dua sistem karakter ya. Itu ada di Gundamnya dan ada di pilotnya. Jadi kalau untuk pilotnya sendiri kita bisa nge-up levelnya gitu. Jadi maksimal di level 40 dan kita bisa ngelatih ya biar lebih strong gitu ya guys ya. Mungkin ini berpengaruh ke darah juga ke stunnya. Jadi kemampuan bertahan di dalam kokpitnya gitu ya guys ya. Dan yang pasti kita nge-up atau nyari gacha untuk Gundam SSR-nya ya guys ya. Oke, di sini kita juga bisa upgrade level. Untuk Gundamnya di sini ada HP dan status lainnya ya, bahasa Jepang ya. Cap levelnya untuk Gundamnya itu di level 45. Oke, sip, keren. Jadi ada dua tipe karakter yang harus kita upgrade guys. Oke, ini dia misinya ya. Jadi ada yang bercabang, ada yang kita ngikutin alurnya ya.
kita langsung ke misi 1-3 ini. Oke, lanjut. Mikazuki Ogas, Gundam Barbatos. Asik. Oke, sudah berempat nih ya guys ya. Sip. Keren. Nigasu wake nai daro. Jama o suru yatsu wa. Oke. Wih, saya ingat Xenogear banget nih guys. Blar. Mati semua guys. Ini gimana nih? Overpower kah? Astaga. Ini ada autonya, kemudian ini bisa dipercepat ya. Kita klik yang auto. Yang biasa aja udah fast, apalagi ini dipercepat dua kali ya. Oke. Ini udah 20% darah musuhnya. Sedar. Sekarat nih. Organnya sekarat nih. Astaga, tebelnya. Widih. Astaga, bosnya. Piting ya. Oke. Ya, kita ngelawan bosnya nih guys ya. Gila, ngeri. Wih. Oke. Astaga, sekarat. Ya ampun. Oke, kayak belum mampu nih. Gila. Wah. Hancur nih. Oke, coba aja. Ini cuma berkurang 1%. Gila. Wah, belum bisa nih, belum mampu nih, guys. Astaga. Nggak ada heal-nya kah? Kayaknya emang belum mampu nih. Oke, back. Kita ngelawan bos yang normal aja dulu ya. Oke. Dan sepertinya untuk bosnya itu belum mampu, guys. Keren. Jadi kita kalau misalnya ngelawan musuh yang memang udah sulit gitu, jadinya tertantang untuk nge-upgrade karakternya kita ya, guys ya. Asik. Mikazuki Ogas. Gundam Barbatos. Deru. Koko de kisama ra wa shimatsu suru. Lah, dia lagi. Oke. Biar sakitnya. Ih, Barbatos nih kalau dapat yang SSR mantep nih, guys. Ih. Gila, sakit sekali Barbatosnya. Oke, itu dia gameplay awal dari Gundam Iron Blood Orpenji. Ya, dimana untuk gameplaynya tuh seru dan bosnya tuh greget, guys. Jadi kita merasa tertantang untuk nge-upgrade karakternya kita. Sip. Ya, apabila kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Silahkan komen, jangan ragu-ragu. Terima kasih, sampai jumpa di channel Para Game 80 berikutnya.